Hai guys, bertemu dengan saya Humaira dari Kewasan. Macam yang korang boleh nampak dekat belakang ni, ini adalah low loader yang Humaira dah review sebelum ni tau. Okey, hari ni ada sesi penyerahan lori dengan low loader ni. Jom kita tengok. Guys, untuk lori customer kita ni, ini adalah model FM12 tau. Kita dah complete cat, wiring, tanpa stiker. Kalau korang boleh nampak dekat sini ada dia punya cover tau. Cover untuk kita punya side mirror. Dia didatangi dengan 420 horsepower dan double gearbox hub reduction punya. Seperti yang anda lihat di bahagian belakang ni, terdapat button untuk kita kawal rem secara automatik. Jadi ia dapat memudahkan customer kita menjalankan kerja. Jadi kepada anda yang menonton, teruskan menonton video ni. Hari ini Humaira bersama dengan Encik Azrul daripada Kelantan. Okey, untuk pengetahuan korang, ini adalah unit ketiga yang Encik Azrul beli dari PK Wasan. Okey Encik Azrul, untuk first soalan saya ni, saya nak tanya macam mana Encik Azrul punya pendapat dengan lori yang kita dah pernah keluar dua unit sebelum ni? Pendapatan tu kalau kira boleh lah, dapatlah. Kira bulan-bulan tu dapat cover lah lori tu. Okey, terima kasih. Untuk yang seterusnya, saya nak tanya apa perasaan Cik Azrul dengan lori yang seterusnya? Lori yang seterusnya ni harap-harap dapat job yang banyak lah. Lori pun okey lah, tak ada masalah lah. Amin. Okey, Cik Azrul buat bisnes apa ni? Saya ni bisnes kedai tayar, lori kargo dengan loader lah. Okey, kepada anda yang berminat untuk dapatkan sewa kargo ke ataupun loader ke, boleh contact dengan Cik Azrul. Nombor ada dekat lori. Terima kasih Encik Azrul sebab beri kepercayaan kepada PK Wasan. Terima kasih atas sokongan yang diberikan. Mudah-mudahan kita doakan supaya Encik Azrul akan order unit keempat pula mungkin dekat sini. Mungkinlah, insyaAllah lah. Kalau ada rezeki, mungkin ada unit keempat lah. Okey bos, unit yang keempat mungkin bos akan beli lori crane tadi? Ya betul, lori 12 tayar tu yang ada crane lah. Yang ada crane 18 tahun lebih lah. Okey, kita doakan semoga segala urusan Cik Azrul untuk beli lori yang unit keempat ni dipermudahkan. Terima kasih banyak Cik Azrul.